Jadi kalau misalkan salah satu ini, pokoknya intinya nggak bisa tetap berempat. Betul. Dan juga para ada dua orang yang sabar ngadepin kita ya. Mas Bim dan Mas Bim. Mas Bim dan juga Mas Ode. Mas Ode ya. Sama Ujus. Kayaknya sama kita udah gitu ya. Ya sabar-sabar. Dia udah kabur ya. Nah dia kabur, dia balik lagi. Karena dia kangen. Terima kasih pokoknya buat semua tim. Manajemen, produksi, kameramen, mereka tuh sudah memahami jiwa-jiwa kita ya guys. Iya, pokoknya terima kasih banyak. Karena kan itu juga support banget buat kita. Untuk kita setiap syuting setiap harinya. Untuk memberikan, berusaha selalu memberikan yang terbaik. Dan semakin baik lagi. Karena di antara berempat ini semuanya lah ya intinya, pasti kita itu susah untuk ditaklukkan, tapi mereka bisa menaklukkan kita, yakin. Sangat-sangat bisa menaklukkan, dengan caranya ya. Dengan caranya. Karakternya. Buat Sobat Ambiar ya, yang pasti program ini menjadi program kebanggaan dan kesayangan kami berempat bersama tim. Ya, tapi mungkin masing-masing punya alasan, Karen kenapa kamu senang bisa dari pagi-pagi Ambiar? Apa hal yang paling menyenangkan dari pagi-pagi Ambiar buat Karen? Hal yang paling menyenangkan buat gue adalah perpaduan kita berempat yang beda bisa disatuin. Sama. Yang kedua adalah selalu mengingat hal-hal yang lucu aja untuk bisa dibawa pulang. Yang ketiga? Itu yang senangnya. Ya. Ketiga, udah dong, dua. Oh, ketiga uang. Kalau menurut gua nomor satu duit. Iya, benar. Kalau aku yang paling senang adalah setiap kalau kita mau briefing. Karena buat aku tuh kalau kita mau briefing kita suka ketawa-ketawa, selalu hiburan. Walaupun, siapa yang belajar? Walaupun ngantuk. Walaupun ngantuk, tapi itu yang membuat aku tuh suka happy gitu bagian sebelum kita syuting. Iya, Pak. Pokoknya ini merupakan pagi-pagi Ambiar tuh membawa berkah, terutama buat aku. Pertama, aku ada suami. Kedua, aku janda. Tapi kan yang menyenangkan lainnya kamu ketemu sama aku. Janda. Tapi kan kamu belum pasti. Ya. Udah pasti. Bukan belum pasti, kamera. Belum paham. Belum. Nih, tapi ini buat Sobat Ambiar ya, ini kan kita 2 tahun ulang tahun Ambiar, kita ada apa aja sih ulang tahun kedua? Aduh, pokoknya keren banget. Ini ada hubungannya kenapa kita pergi ke pulau. Iya, kita buat OBB baru. Kemarin kita di Bali ya. Kita buat OBB baru guys. OBB itu kalau misalnya kita opening, guys, mulai show. Eh guys, kalau kemarin tahun kemarin tuh kita itu kan di laut juga kan? Enggak, gunung. Bikin OBB itu kalau kita mau mulai show itu kayak ada jingle segala macamnya itu namanya OBB. Nah, kita bikin baru itu berhubungan sama pulau, berhubungan sama under the sea di bawah laut. Betul. Jadi laut. Tahun ketiga kalau kita dikasih kepercayaan pemirsa, kita di antariksa. planet kita bikinnya. Jadi kita bikin enggak ada yang mungkin di gunung udah, enggak ada yang mungkin. Di pantai udah, ya kan? Ditinggal di planet. Bener. Kalau pemirsa percaya kepada kami, kami akan memberikan yang terbaik. Amin. Bintang tamunya coba kita kasih bocoran, jangan kasih nama, tapi ciri-ciri bintang tamu yang akan kita hadirkan di ulang tahun kedua Ambiar siapa? Aquaman Jeremy Alakwani. Itu bukan ciri-ciri dong namanya, udah pasti dong kalau gitu. Ya, pokoknya berhubungannya sama Under the Sea deh. Iya, Under the Sea, semuanya yang dari laut. Oh, jadi kita datengin. Nyai-nyai semua hadir. Dari laut itu laut. Nyai Dewi. Ini langsung. Termasuk Nyai Roro Fitria kita datengin. Ya udah deh ya, pokoknya buat Sobat Ambiar kalau penasaran keseruan ulang tahun kedua kita seperti apa nih, kita mau kasih lihat kita bikinnya seperti apa ya. Seperti ini. Ayo Sobat Ambiar di rumah, pasti udah penasaran kan gimana hasil dari syuting OBB-nya. Aku udah sampai tidur-tiduran di pasir loh. Kayak
ada trem nggak? Mau tambahin otot kaki? Iya, jendang ya. Fotoin ke, ke. Halo, apa kabar? Kita lagi syuting nih. Apa lagi sih? Promo ya, jangan lupa nonton film kami di bioskop-bioskop terdekat, oke? Okay? PBA seri yang ketiga, cek dua. Kedua. See you. Ini film direkturnya boleh minggir kan ya, topi hitam nih? Ini sunscreen, karena kita harus dari matahari-matahari lagi jalan. Semprot-semprot. Tadi udah dipakai punya Ucus, diminta ditambah lagi karena aku nggak mau. Tapi yang punya Ucus buat apa? Ya sebenarnya ya. Kak, ini buat melindungi apa ya, Kak? Melindungi dari sinar-sinar yang tidak berkepentingan. Kalau misalnya komentar netizen gitu bisa nggak dilindungi dari itu? Nggak bisa. Kalau netizen itu emang nggak bisa dipakai sunscreen, harus pakai semen. Paham semennya? Semen. Bebe. Action. Depan belakang guri semuanya ya. Halo, apa kabar Mas? Kamu? Bye, rolling. Ya, yuk. Ya, mulai. Rolling. Lihat deh Sobat Ambiar. Ini kita lagi syuting adegan jalan-jalan manja di pinggir pantai sambil bercengkrama gitu. Ya kan? Seru banget kan Sobat Ambiar, lihat proses syuting OBB kita kali ini. Sekarang kita lagi mengibarkan tali tali kemanjaan ini. Guys, ada apa itu guys? Ayo guys, ayo! Ada apa guys? Gak tau ada apaan ya guys ya? Ada apaan ya? Ini dia Sobat Ambiar, salah satu kebiasaan kalau habis kita take, kita preview bareng-bareng teman-teman kru juga. Biar kalau ada yang kurang bisa retake lagi, diambil lagi, syuting lagi. Kur jauh di awang-awang, bebek kesenjangan. Pita, apa pita lagi? Pita. Nah, itu tadi kita udah bikin tuh buat nanti OBB, buat nanti opening kita ya, buat ulang tahun. Pokoknya tungguin hasilnya seperti apa, masih bagus banget. Dari tadi aku lihat ada motor-motoran di sana. Motor-motoran yuk. Ya, aku di situ tuh, yuk. Ganti baju deh. Yaudah, aku mau ganti baju juga. Yuk, yuk kita aja, yaudah. Sekarang udah kita aja nih, kalau mereka nggak mau repot banget, dia ajakin naik motoran gitu doang, nggak mau. Aku juga mau ganti baju, keringetan aku gampang keringetan soalnya orangnya. Pada Dewi sama Rian nggak mau, yuk kita aja. Gue dulu. Kan gue yang bawa. Lu bisa? Bisa. Lu bisa nggak? Gila lu ngeremehin. Ya tentu gue bisa lah. Tentu nggak bisa. Nanti dulu kan gue belum nyalain dulu. Lu repot lu. Nah, nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Ngejungkel dong. Gimana ngejungkelnya tanya dong. Ngejungkel dong. Ya udah dong. Ya sabar dong. Ya. Karen, nggak usah. Sakit. Yuk, ya sabar. Lu beneran bisa nggak naik kayak beginian? Udah dong, ah lu jangan ngeremehin gua, bisa. Pohon! Lu tau apaan nggak sih? Tau. Ya lu pelan. Lu belok dong. Ya diam dulu dong. Paling males nih kalau Rian sama Dewi kelamaan kayak begini. Tau, gue juga ngeran kemana sih tuh mereka berdua.